Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Antrian ratusan warga untuk mendapatkan minyak tanah di Merauke tidak menerapkan protokol kesehatan. Ratusan ribu siswa di Papua tak bisa belajar secara daring karena tak ada layanan internet. Enam bakal calon bupati dan wakil bupati dinyatakan positif COVID-19. Ratusan warga kampung Kuprik Merauke antre tanpa menerapkan protokol kesehatan. Warga berebut mendapat jatah minyak tanah dari agen minyak di kampung Kuprik. Selain berkerumun, warga juga tidak pakai masker saat mengantre. Warga mengaku harus mengantre sejak Rabu dini hari agar bisa kebagian minyak tanah. Mengantre dari jam berapa ibu tadi? Dari subuh. Sampai sekarang ini. Ini dijata per berapa per satu liter? Satu orang aja. Iya. Oh, dari pagi sih taruh jerigennya, tapi baru buka ini sore. Oh, iya. Ibu, ini kan berdesak-desakan ibu ya. Ibu tidak ada protokol kesehatan ibu. Ibu juga tidak pakai masker. Kenapa ibu tidak takut dengan COVID? Bawa no, tapi tidak pakai. Oh gitu, ibu. Demi minyak tanah 5 liter bu ya. Iya. Nanti kalau nggak dapat minyak nggak masak. Penjual minyak tanah Norma menambahkan pihaknya sudah menghimbau agar warga tidak berkerumun saat mengantre, tapi tak digubris. Liter di drop hari ini? 1000 saja. 1000 liter ya. Ini berapa lama baru drop lagi? Seminggu sekali atau gimana? Setiap minggu. Setiap minggu ya, 1000 liter ya. Nah, ibu terpaksa menjata ini berapa satu liter per warga ini? Menjata 5 liter, ini saja belum cukup. Belum cukup ya? Enggak cukup, ini ada yang sebentar tidak dapat. Orang antri tidak ada protokol kesehatan, ibu ya? Apa ibu sudah anjurkan untuk mereka antri dengan benar, kak, bu? Sudah, sih. Ibu aja sudah anjurkan sama warga untuk antri. Iya, tutup, bu. Tapi mereka berdesakan tetap. Ya. Sebulan terakhir, minyak tanah di Merauke sulit didapat. Penjual hanya diberi jatah 1000 liter setiap pekan oleh Pertamina, sementara permintaan warga terus meningkat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Angka positif COVID-19 di Kota Jayapura kembali meningkat usai diberlakukannya pelonggaran aktivitas warga. Wali Kota Jayapura Benhur Tomimano bersama Satgas COVID-19 Kota Jayapura menertibkan wisatawan di Pantai Hamadi dan Pantai Holtekam yang tidak pakai masker. Ratusan wisatawan ditemukan tidak pakai masker. Mereka langsung diberi peringatan keras oleh Wali Kota. Dan kami juga membawa masker. Yang tidak mempunyai masker kami berikan. Dan kami memberikan teguran keras, bahkan kami menyuruh pulang, tidak boleh melakukan aktivitas rekreasi di pantai ini. Ada beberapa yang kami suruh pulang karena tidak membawa masker apa-apa. Ada yang bilang lupa di rumah, ada yang bilang baru dibeli. Tapi kami dengan tegas, dengan Bapak Polres Kota Jayapura, jajarannya kami dan sekaligus himbauan untuk menjaga pantai ini bersih, juga menjaga keselamatan daripada para pengunjung pantai ini, menjaga anak-anak dan sampai jadi korban. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Nyoman Sri Antari mengatakan masih minimnya kesadaran warga dalam menerapkan protokol kesehatan membuat angka positif COVID-19 di Kota Jayapura terus meningkat. Kita harus setiap saat sosialisasi mengingatkan, karena biasa masyarakat pelupa ya, atau mau melupakan, karena memang kalau menggunakan masker itu kan tidak semua orang nyaman.
ya. Jadi masker sebenarnya harus diganti setiap 4 sampai 8 jam itu, kalau tidak kita bisa kekurangan oksigen, bisa sesak napas. Jadi memang pinternya membuka sedikit supaya bisa menghirup udara segar gitu ya. Jadi memang ini harus tetap ditertibkan supaya jangan sampai kasus kita bertambah. Nah, penambahan kasus kita adalah kita aktif melakukan tracing seluruh puskesmas di Kota Jayapura. Akhir Agustus lalu, sebelum diberlakukan pelonggaran aktivitas warga, jumlah pasien dalam perawatan tersisa 176 orang. Namun dalam sepekan terakhir, bertambah 188 pasien, sehingga total pasien yang dirawat saat ini berjumlah 366 orang. Rian Tonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Ya. 330.044 siswa di Papua tak bisa belajar secara daring karena tak ada layanan internet. Permisi. Dinas Pendidikan dan Perpustakaan Daerah Papua menyebut hanya 200 kecamatan dari 580 ya. Kecamatan di Papua yang siswanya bisa mengakses layanan internet. Saya kan tugas-tugas ini nanti ibu balik ambil, kemudian ibu kembali ibu kasih lagi materi untuk berikutnya ya. Kepala Dinas Pendidikan dan Perpustakaan Papua, Christian Sohilait, meminta Kemendikbud tak hanya memberikan kuota internet gratis, tapi juga memikirkan nasib ratusan ribu siswa yang tak bisa belajar daring karena tak ada layanan internet. Semua ini agama. Kami hanya 34% saja yang bisa dapat sinyal di Papua. Karena itu, kuota 7,57 triliun itu, saya tidak tahu Papua akan dapat berapa, mereka sedang atur, tetapi itu dia akan dapat hanya di 34%. Bagaimana dengan 60% yang lain? Nah, itu yang kami usulkan supaya ada juga anggaran yang disiapkan untuk kegiatan-kegiatan yang luring. Apa itu? Radio, distribusi buku, kita berikan support kepada guru-guru yang datangi kampung-kampung yang jauh. Nah, sekarang ini tapi belum ada jawaban. Kalau hanya beli masker, APBD dan APBD itu digunakan untuk beli masker. Tadi ada beliau kasih contoh, tidak mungkin anak sekolah itu pakai masker satu. Kasihlah mereka masker paling tidak lima, supaya hari Senin pakai merah, Selasa lagi pakai biru, kemudian Kamis lagi pakai putih, begitu. Nah, supaya masker itu mereka bisa cuci. Kalau airnya macet, ada instansi teknis di kabupaten yang membantu. Nah, ini yang beliau sampaikan tadi, itu yang pertama. Yang kedua, beliau memang mewanti-wanti kepada semua kabupaten kota untuk tidak menyalahgunakan dana BOS di saat pandemi COVID ini. Karena itu, gunakan dana BOS dengan baik. Sudah ada aturan yang disampaikan untuk pakai kuota dan lain-lain, tetapi jangan dimanfaatkan. Walaupun teman-teman keamanan, mereka akan ada juga tugas untuk masuk, untuk mengecek-mengecek, tetapi mereka bukan untuk menakut-nakuti. Itu memang tugas mereka. Kadis juga meminta seluruh bupati yang daerahnya menerapkan belajar secara luring agar aktif membantu sekolah menyediakan air bersih, masker, dan pengukur suhu tubuh. Rian Tonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diminta segera menyalurkan bantuan kuota internet gratis bagi siswa dan guru. Guru di Merauke mengaku belajar secara daring kerap kali terganggu karena siswanya kehabisan kuota internet, sehingga bantuan kuota internet Kemendikbud diharapkan cepat direalisasikan. Anak-anak biasanya kehabisan pulsa ketika dalam proses pembelajaran daring. Begitu juga dengan kami guru-guru. Jadi kami sebagai pendidik dan peserta didik mengharap kepada pemerintah dengan bantuan pulsa data itu sangat membantu kami di lapangan. Peserta didik ini hanya mengisi pulsa 10.000, 20.000 karena keterbatasan ekonomi dari keluarga mereka. Maka dengan adanya bantuan kuota data, pulsa data dari pemerintah, itu sangat-sangat membantu peserta didik dalam melakukan pembelajaran daring. Ada tugas yang saya belum mengerti. Sementara itu, orang tua siswa Benediktus mengatakan di masa pandemi COVID-19, pendapatannya tidak cukup untuk membeli kuota internet anak. Ada grup kelas juga, jadi kalau saya belum mengerti dengan tugas-tugas, bisa langsung. Nah, itu masyarakat kecil itu susah. Untuk kita mau fasilitasi, kami punya anak-anak dengan
misalnya HP itu saya pikir agak berat. Apalagi dengan masa pandemi seperti ini, kami punya mata pencarian itu agak setengah mati. Kita punya pendapatan agak berkurang. Untuk beli anak punya pulsa saja saya pikir agak sulit. Gitu ya. Habis kita mau beli, kita mau makan di rumah, atau kita mau pikir anak punya kebutuhan sekolah, itu yang mungkin ada perhatian sedikit dari pemerintah untuk kami. Saya permintaan dari orang tua untuk meningkatkan beban dan bantu kami punya anak-anak juga. Dalam hal ini mungkin bisa lewat sekolah, salurkan bantuan mungkin berupa fasilitas mungkin buat mereka bisa belajar dengan baik. Pada sekolah-sekolah yang ada di kota maupun di luar kota, tetap nomor HP-nya yang HP Android tetap diminta untuk dimasukkan. Maka semua guru dan pengawas saya minta untuk segera mendata dengan baik, baik siswa maupun guru, sehingga pembelajaran sistem internet bisa dilaksanakan karena kuota pulsa dibagi langsung oleh kementerian. Jadi yang didapatkan adalah pulsa. Saat ini Kemendikbud masih mendata siswa dan guru yang akan mendapatkan kuota internet gratis. Muhammad Rituhan melaporkan dari Merauke, Papua. Juga ada. Kan Juni sudah kasih nomornya Mama di ibu toh.